Tomat, Pak. Menyo secara keseluruhan memang menyo. Ilang lo mulai di tempatnya sekitar 2011. Boleh sebelah. Sudah mulai sudah mulai. Cuman kan menyo tijih menyo untuk jenis tanamannya yang secara variasi bermacam-macam tanaman. Iya. Pada urunnya kebetulan memang nah tomat dan juga pada gue tanam tomat. Ya. Tanam tomat. Sebelum di memang nah ino nah melon, nah capli, kemudian semangka. Jadi yang kira-kira memungkinkan tak dibuat kata no, nanti kita tanam. Jadi menyo kondisi hari ini yang kita lihat menyo kondisi tomat pak. Ya, ya. Ya mungkin tomat dari mulai pembibitan ya, ya. Sampai hari ini bisa bisa berbuah dan sampai panen. Itu perhitungan yang kita berapa pak? Mungkin per satu batang atau per satu rantai atau per satu bedeng? Kalau kamu taco secara kita konversi per batang mana? Ya. Mungkin ya. Biaya sekitar antara dari B sampai per per batangnya ke include madu-madu sebab menyu tanamannya kan tanaman tomat khusus ji karena memang pada urunnya kan termasuk jenisnya jenis unggul. Jadi jenis unggulnya termasuk hal-hal apa kemudahan-kemudahan bagi petani luar biasa termasuk ketahanan penyakit kemudian produksinya juga tinggi kan jadi ini termasuk jenis unggul yang sebenarnya menurut kira bagi petaninya cukup menguntungkan. Per batangnya bisa terperoleh antara 4 kilo yang kebang itu sebab. Oh, dalam satu batang? Satu batang. 4 kilo dalam berapa kali panen, Pak? Menyota panen yang kira-kira sampai kibas sampai habis. Kira-kira, tapi menyetotal tak perhitungkan. Tak perhitungkan per batang kira-kira antara 3 kilonya minimal. Minimal sampai 4 kilo malah. 4 kilo, nah, yang 5 kilo per batang. Menyo harga artinya orang tergantung daripada nilai pasar bolonya kan ya. Ini mio kita hitung pasar hari ini berarti hari ini kira-kira sekitar 4.000 sampai 5.000 per kilo. Nah, jadi modal per batang berarti 3 sampai 4.000 Pak ya. Iya. Kalau kita hitung berarti nilainya kalau 4.000 berarti hanya 1 kilo ya. 1 kilo. Berarti 1 kilo modal kalau kita hitung berarti penguntungan 3 kilo. Iya. Ya Pak ya? Iya. Jadi kalau kita hitung sangat-sangat untungnya 300%. Ya Pak ya? Iya. Dari modal iya. 300%. Jadi kalau kita rasa ini sangat bagus ya untuk melakukan penanaman tomat yang utama dulu ini kondisinya ini lagi tomat ya. Ini berarti dengan modal 3.000 atau 4.000 menjadi 15 apa menjadi 20.000 per batang Pak ya. Per batang 20.000. Jadi kalau kita hitung sangat-sangat menguntungkan. Nah, itu sudah include seluruhnya Pak ya. Sudah include seluruh. Jadi panennya berapa lama? Panennya sekitar 1 bulan sampai dengan 2 bulan. Saya bilang 1 bulan setengah sampai dengan 2 bulan. Oh, dari mulai bibit. Dari mulai tanam. Kalau tanam dia umur mulai panen sekitar 75 hari. Dari start awal. Dari start awal kita mulai panen sekitar 75 hari. Kemudian masa panen yaitu memang gini, tergantung daripada kondisi tanaman itu sendiri terawat atau tidak dan segala macam. Kalau memang pun terawat dia sampai dengan 2 bulan kita masih bisa panen. Kondisi yang sangat sulit di kondisi mungkin ada kuman atau ada binatang apa atau hama jenis apa saja yang memang sangat susah bagi taman tomat ini untuk kita antisipasinya ada? Kalau secara umum nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada. Kalaupun memang ada, itu merupakan kelemahan daripada pengelola sendiri. Mungkin di dalam penanganannya berbagai kebutuhan untuk mengantisipasinya mungkin lambat dilakukan atau tidak dilakukan biasa seperti itu. Tapi kalau memang pun kita mulai dari awal penanaman cukup dengan syarat-syarat tumbuh yang kita siapkan sampai dengan proses perawatan itu saya bisa jamin artinya aman. Karena penyakit-penyakit tanaman ini sekarang ini kan penyakit yang sudah diketahui dan pestisida yang kita pakai rata-rata pestisida yang sudah ampuh. Berarti tidak menyulitkan. Yang pertama itu tidak menyulitkan. Ya. Yang kedua bisa kita kembangkan, Pak ya? Iya, bisa. Jadi karena gini, Pak. Secara umum kalau di Aceh dikatakan orang susah nanam tomat karena kondisi tidak dingin, tidak segala macam. Iya. Tapi ternyatanya di Aceh ini kondisinya sangat bagus, Pak. Iya. Ini hubungannya dengan sebenarnya kan gini. Sekarang para perusahaan-perusahaan bibit kan mereka sudah mengembangkan
jenis-jenis yang diperuntukkan di dataran rendah, dataran tinggi, ya kan? Itu aja mas, enggak ada masalah. Enggak ada masalah. Ya. Sampai dengan bawang putih. Bawang putih itu apa? Kelihatan udah ada yang di tengah-tengah, ya kan? Kemudian apa? Sampai dengan bawang hari ini contoh. Ya. Ya. Jadi enggak ada masalah. Kol juga kayak gitu. Tomat yang dataran tinggi ada, tomat yang dataran tengah ada. Umumnya yang tanaman dataran rendah enggak seperti ini. Memang buahnya kecil, namun saya kira Ini berarti ini sekarang tomat kita berapa banyak nih Pak? Lahan ini ada 400, di situ ada 1.400. Ini kita 1.400. 2.000 lah Pak ya. 2.000 itunya berarti kalau panen ini kalau kita hitung 2.000 batang, kalau kita hitung sekali panen ini 1 kilo per, kalau per batang sekali panen ya, rata-rata sekitar 2 on per batang. Oh, per batang. Tapi kalau panen-panen jumlah total setelah sampai ini sampai masa usia pohon berarti ya, mencapai 3 sampai 4 kilo tadi Pak ya. Ya. 4 kilo ya ya. Jadi gini, yang kedua Pak, kita inginkan ini kan Bapak sudah punya pengalaman dan sudah memang punya kemampuan bidangnya. Jadi kalaupun mungkin ini perlu kita kembangkan khususnya di Aceh Utara, khususnya dulu di mungkin di wilayah kita ini Air Palu Lada, kemudian ataupun di Kecamatan Dewantara ya, dan wilayah Kabupaten Aceh Utara. Kalaupun nanti memang kita perlu Pak, bagaimana kita didik orang lain untuk pola tanam-tanam ini, kita minta bantu nanti. Bapak mau atau bersedia Bapak? Ya, saya siap. Jadi terima kasih, mudah-mudahan ini nanti bisa kita lakukan dan kita kembangkan. Karena yang keinginan kita, daerah yang inovasi dalam arti pengembangan usaha itu bisa maju dan berkembang. Nah, jadi mungkin dengan nilai berapa? Nilai 4.000 menjadi 20.000, jadi hampir 300%. Ini mungkin sangat-sangat besar menguntungkan. Cuma bagi kita yang belum uji, mungkin yang menghitungkan bagi masyarakat ini yang belum pernah diuji, ya mungkin perasaannya mungkin susah segala macam, dan mudah-mudahan kita bisa kita lakukan untuk ke depan. Jadi kalau gitu terima kasih dulu Pak. Ya, terima kasih Pak. Oh,